Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Balai Polis Muar untuk membuat satu laporan polis dengan pesta durian di Batu Pahat yang pula baru-baru ini. Terima kasih. Saya bersama dengan Cabang Muar dan juga YB Yashuddin Adul Bukit Danik selaku Ketua Penerangan Keadilan Negeri Johor. Kita telah bersama-sama membuat laporan polis berkenaan dengan kes Pesta Durian yang berlaku di daerah Batu Pahat yang mana melibatkan ramai orang dan terutamanya YB Datuk Rashid yang pada mulanya beliau menafikan terlibat, tapi pada semalam 30 hari bulan Jun beliau telah mengaku berada bersama-sama dengan kelompok yang membuat pesta durian tersebut. Jadi dengan itu kita membuat laporan polis atas kesalahan mereka menganjurkan pesta durian yang melanggar SOP dalam keadaan full lockdown pada ketika ini. Berhubung dengan itu, kita berharap agar pihak polis dapat mengambil tindakan selanjutnya untuk perkara kesalahan tersebut. Jadi saya persilakan ucap terima kasihlah kepada Saudara Naim selaku Setiausaha PKR di Johor atas inisiatif untuk kita sama-sama untuk melaporkan kesalahan yang berlaku tentang penganjuran Pesta Durian yang dianjurkan oleh Datuk Rashid yang juga Timbalan Speaker Dewan Negara. Jadi seharusnya kita fikir dengan baik, sepatutnya Parlimen dibuka, bukannya mereka yang membuka penganjuran majlis makan-makan seperti yang berlaku dan tular di video sosial pada hari ini di daerah Batu Pahat. Jadi seharusnya mereka ini sedar bahawa pentingnya menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Ini mereka membuat undang-undang tapi mereka yang melanggar undang-undang. Jadi dalam masa yang sama rakyat hari ini cukup terbeban dengan total lockdown PKP 1.0, 2.0 dan 3.0. Jadi makanya ramai rakyat Malaysia yang sengsara. Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab biasa seperti kebiasaan, hilang pekerjaan, hilang punca pencarian. Makanya ini adalah sensitif kepada rakyat di Malaysia ini. Jadi saya mengharapkan supaya pihak polis dapat melaksanakan tanggungjawab dan sama-sama kita mementeras kesalahan dan kesilapan pemimpin-pemimpin yang sewenang-wenangnya melakukan kesilapan mereka. Sekian, terima kasih. Dapat kesalahan yang dilakukan, didapati bersalah oleh Datuk Rashid selaku Timbalan Speaker. Kita menggesa beliau memberikan contoh yang terbaik untuk meletak jawatan selaku Timbalan Speaker dan bertanggungjawab terhadap kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru selesai membuat laporan polis terhadap Suhaila Mahmud, mengatakan dia ada tetamu istimewa. Lepas tu yang dia, kesalahan dia yang pertama jamuan makan durian, yang kedua
merentas daerah. Di situ saya telah disosiasat pada polis dan saya pun telah beri keterangan. Dan apa yang saya nak cakap, rakyat semua menderita pandemik COVID-19. Tapi dia boleh pergi mana-mana merentas daerah. Siapa dia? Adakah dia menteri ataupun wakil rakyat ataupun NGO? Siapa dia? Itu saya nak soalkan. Okay, sekian, terima kasih.